Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka lainnya dalam kasus kematian mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Kamis 9 Mei 2024. 3 tersangka itu berinisial AK, FA dan WJP yang merupakan senior tingkat 2 di STIP tersebut. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengaku, pihaknya menerap pasal 55 Junto 56 KUHP tentang ikut serta dalam penganiayaan bersama-sama menyebabkan korban meninggal dunia. Ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Adapun peran dari masing-masing tersangka tersebut adalah pelaku FA alias A adalah yang memanggil korban dengan mengatakan, "Woi, tingkat 1 yang pakai PDU, PDU itu pakaian dinas olahraga, sini." Nah, jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi. Lalu terhadap tersangka WJP alias W, pada saat proses terjadinya kekerasan eksesif, saudara W mengatakan, "Jangan malu-maluin CBDM, kasih paham, bagus, enggak prederes," artinya masih kuat gitu ya. Lalu tersangka yang ketiga, yang ketiga adalah KAK alias K. Peran KAK adalah menunjuk pada korban sebelum dilakukan kekerasan eksesif oleh tersangka TRS dengan mengatakan, "Adik gua aja nih mayoret, terpercaya." Sehingga 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan ya. Dalam konteks ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya, hanya mungkin dari pembelaan di pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55 ya nanti. Jadi masih 15 tahun. Ya, 15 tahun penjara.